Cara selanjutnya, kita akan punya tari kembang deng. Mungkin Kori bisa dibacakan dulu sinopsisnya. Tari kembang deng ini, penata tabuhnya ada Bapak Made Suwarjo SSK MSI. Kemudian penata tarinya ada Nimade Sriwati SSN MSI. Pembina tabuh ada Bapak Wayang Semawe. Dan pembina tari ada Niluh Made Fitri Yudiastuti SPD. Ya, itulah penata dan juga pembina-pembinanya ya. Ya. Jadi tari kembang deng ini merupakan tarian penyambutan tamu dalam acara-acara tertentu, terutama acara di pemerintahan Bli. Jadi kalau misalnya ada pejabat datang ini, Bapak Gubernur datang, tariannya juga bisa Bli. Iya, tari penyambutan ya. Betul, tari penyambutan. Dan juga tarian ini terinspirasi dari sebuah tradisi pedengan dalam upacara pitreyaknya atau upacara pengabenan yang mengamarkan widyadari dan widyadara turun dari kayangan menyambut kedatangan tamu. Wis. Iya. Maknanya ada ini ya. Banget ya. Sangat filosofis sekali. Padahal kita juga nggak perlu ya. Pernah melihat widyadari-widyadari ya. Belum pernah? Nggak. Ada di depannya kamu. Jadi kamu widyadari gitu? Widyadara sih. Darahnya. Oke, itulah dari sinopsis dari tari kembang pedengan. Dan kita langsung sambut saja. Betul. Inilah dia tari kembang deng dari Sanggar Seni Karya Remaja Singaraja. Tepuk tangannya sekali lagi. Thank you.